Kamu cicipi salju juga kan? Iya. Nah, cicipi. Kamu kan nggak bisa cicipi. Saya mau keluar dengan Mong Shishi untuk melihat salju. Wow, hujan salju ya, kawan-kawan. Di April, di bulan April. Nah, kawan-kawan, sebenarnya bulan ini adalah bulan musim semi ya. Tapi ini turun salju begitu lebatnya. Emang nggak bisa ditebak sekali sih kapan turun salju. Tapi ini nggak terlalu dingin. Biasanya kalau di musim dingin itu minusnya minus 10, minus 20. Kalau di sini sih sekarang kalau nggak salah sih cuma minus 2, tapi terus saljunya banyak banget. Padahal di winter itu nggak ada sama sekali salju. Ada sih, cuma dikit banget, ya kan? Sekarang dia mau main salju. Oh iya, aku lupa ngasih kamu jaket. Maaf ya. Di musim semi. Ini juga tebal banget sampai segininya. Seperti apa sih pegang salju itu? Halus banget ya. Halus banget. Bener-bener halus. Kayak gini. Apakah nggak dingin? Sebenarnya dingin, cuman karena saya mungkin udah terbiasa kali ya. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa rasanya salju, saya mau cobain ya. Rasanya seperti es aja sih, nggak ada rasa lain, manis, asam, atau asin. Gak ada rasanya sama sekali, kayak air aja. Ini saya udah sediain mangkok nih. Barangkali aja gak penuh sampai ke seluruhnya. Wow. Kamu cicipi salju juga kan? Iya. Nah, cicipi. Kamu kan gak bisa cicipi. Kita lihat ke sekitar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan nantikan video saya yang lainnya. Terima kasih.